Sindiket curi motor lori yang aktif sekitar Lembah Kelang tumpas di Rawang, Selangor. Tiga lelaki tempatan yang mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau ditahan. Mereka berumur antara 39 hingga 41 tahun dan turut dijumpai beberapa buah motor lori yang dicuri disorok di sebuah gudang dan diubah suai untuk dijual dalam pasaran tempatan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Sri Abdul Jalil Hassan, dianggarkan nilai rampasan keseluruhan berjumlah 2.8 juta ringgit. Modus operandi ya, MO yang digunakan oleh sindiket-sindiket ini adalah mudah. Mereka akan mencuri motor lori. Dalam perjalanan mereka akan membuang GPS. GPS yang ada di setiap motor lori ini ada GPS. Buat masa ni keadaan di motor lori sekarang ni mereka memang mempunyai GPS dan mereka akan mencari pembeli dahulu sebelum mereka mengubah suai nombor chassis dan nombor enjin. Kita sedang siasat sama ada apabila mereka telah menukar nombor chassis dan enjin, ada penglibatan di jabatan-jabatan lain bagi menghalalkan satu daftar pendaftaran baru dikeluarkan.